Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, marilah kita panjatkan puji dan puja syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada suri tauladan dan umat manusia. Siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabila Raya, kelas 1 SMP dari Mahat Al-Aqul Aiman. Berdirinya saya di sini ingin membawakan ceramah singkat saya yang berjudul Banyak Pecandu Minuman Keras. Hadirin rahimakumullah, khamr adalah minuman yang memabukkan, yang telah dikonsumsi sejak zaman jahiliyah. Di akhir zaman, semakin banyak orang yang meminum khamr atau minuman keras dan menjadikannya kebiasaan, maka ini menjadi salah satu tanda datangnya hari kiamat. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min asyratis saati fa zakara minha wa yasrubul khamr." Di antara tanda kiamat, beliau menyebutkan di antaranya diminumnya khamr. Hadis riwayat Muslim. Hadirin rahimakumullah, orang-orang yang meminum khamr atau minuman keras lainnya beralasan hal itu untuk mengendurkan syaraf dan mengatasi masalah kesehatan lainnya. Alasan ini masuk akal, tetapi dampak buruk dari meminum minuman keras lebih banyak dibanding dari manfaatnya. Misalnya, merusak akal, menimbulkan permusuhan, membahayakan diri dan orang lain. Dan yang paling utama adalah tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Islam melarang meminumnya dan mengharamkannya. Tetapi yang parah, ada sebagian orang yang menghalalkannya. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, "Sungguh akan ada segolongan umatku yang menghalalkan khamr, yaitu menamakannya dengan nama yang mereka tetapkan." Hadis riwayat Ahmad, Salil Al-Jami Shaghir. Hadirin rahimakumullah, makna menghalalkan khamr menurut Ibnu Arabi ada dua hal. Yang pertama, meyakini halal meminumnya. Yang kedua, terbiasa meminumnya sebagaimana terbiasa dalam hal yang halal. Orang yang terbiasa dalam meminum khamr atau minuman keras akibat bisikan setan. Setan memperdaya para pengikutnya dengan cara membisikkan bahwa minuman keras adalah minuman penyegar jiwa, air suci karena hasil sulingan dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Unzur maqola wala tanzur maqola. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.